Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya.
yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan, jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima, kalau dia menolong orang pasti berhasil, kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa nerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan, sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun, alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu
"Ya Rasul, ada apa?" "Inna imraati la turaddu yadul labis." "Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu cerai. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya Alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, misterius problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu misterius problem.
Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik, ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue, modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, lempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya,
Tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini. Banyak orang miskin yang kaya. Tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain, babe, lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu, pribadi kulonuun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak,
bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandelik babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempling kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nempok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufasir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, ah kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja.
bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fasfar bizatiddin taribat iyadak, pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya, dia bersolek untuk kepentingan suaminya, dia taat kepada suaminya, harta dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya, kadang-kadang udah suaminya suruh ngempuk di rumah, bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama, kalau dia cantik walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah, tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan.
Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah enggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ra'aitaha sarratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, berdemok kayo fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya.
Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat, paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. 1 hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar, dari orang tuanya sakit sampai sekarat sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." "Dompet-dompetnya di bawah, Bang." "Ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jampa-jampe pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi?
kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon even, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya, ya keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu, dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah, beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi.
Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang.